Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat berjumpa dengan Muhsin Khalidah. Hobi Rihlah Pustaka, yaitu sebuah wisata dengan destinasi tujuan perpustakaan-perpustakaan di berbagai daerah yang memiliki basis-basis tertentu, unik dan menarik. Pada hari ini, tepatnya tanggal 8 November 2020, mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat Omah Edutani di Sambirejo, Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebuah perpustakaan yang memiliki basis pertanian, dan alhamdulillah pada saat ini kebetulan ada kegiatan mengumpulkan para petani untuk mengadakan sebuah training, atau tepatnya sharing ya ini ya, sharing yang menghadirkan seorang ahli di bidang pertanian. Ketika saya hadir di sana, ternyata mempelajari sebuah manajemen pemupukan terhadap tanah di sekitar Kalasan. Ya, ini menarik sekali ya. Taman bacaan yang berbasis pertanian, ada kandang sapi di situ, ada berbagai tanaman yang menarik ya, yang saya jarang ketemu di kota-kota itu, karena ada pohon-pohon yang menurut saya pohon-pohon unik yang jarang sekali saya temui. Tetapi di taman bacaan yang memiliki basis pertanian ini bisa saya temui. Dikelola dengan kreatif, menarik, dan memiliki basis yang cocok karena daerah itu adalah daerah pertani. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.